semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube-nya Dina Najis. Assalamualaikum. Hari ini hari keempat Lebaran. Barusan kakak sepupu sama keponakan-keponakan aku yang ada di vlog sebelumnya itu balik ke Medan. So, aku kayak sedih banget karena rumahnya yang tadinya rame, aku bisa main sama Oci, sama Atta, tapi sekarang udah sepi lagi. Ngomong-ngomong, hari ini aku mau Sanjo lagi. Buat yang gak tahu arti Sanjo, bisa lihat video vlog aku sebelumnya. Video vlog, lihat vlog aku sebelumnya. Nanti aku bakalan taruh linknya di sini. Jadi hari ini aku mau keliling-keliling aja sama teman-teman aku, mau silaturahmi ke rumah teman-teman yang lain. Intinya hari ini cuma kumpul doang, cuy. Oh ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu subscribe channel YouTube aku, klik tombol merah di bawah, terus aktifin juga lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video aku. Satu lagi, share juga video aku ke teman-teman kalian biar aku tambah semangat bikin video. Well, kalau kalian pengen ngikutin aktivitas aku hari ini, jangan skip videonya ya. Hai cuy. Krik. Halo Adi, penyandang IPK 3,8. Halo yang udah baru selesai kompre. Wow. Halo Mumut yang tadi ngambek. Halo Felix yang tadi isi bensin. Halo Sarah yang foto sama jambu. Jadi mereka ini dari Genbi. Selamat makan. Mut, biasanya si Mumut ini pengomong cuy. Cuman kalau lagi makan diem gak? Dia dikasih makan. Bagaimana rasanya? Kok malu? Gimana rasanya? Ini udah dikasih gelas bagus-bagus, minumnya masih pakai ini ya. Ternyata naluri itu gak bisa dibohongi cuy. Kami sedang menunggu kedatangan Bunda Irwan. Ih, bohong-bohong. Ini adalah pembohongan publik. Ini dari kasih nih. Lihat nih. Pembohongan publik ini, guys. Gila, guys. Pembohongan ini naluri juga nih sama kayak Hiki. Udah dikasih. Nah. Jangan. Ih, kita kedatangan Umi Irwan. Halo Umi. Alhamdulillah. Apa kabar, Mi? Gimana ceramahnya, Mi? Alhamdulillah lancar. Ya Allah, Mi, emang kita tunggu-tunggu dari tadi, Mi. Iya, jadi aku kayaknya tamu terhormat ya hari ini ya. Mulai lah. Kami lagi mana? Kita mulai. Jadi langsung diwakil ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Aku tuh manggil kamu Sri. Aku tuh cahit juga, baru bangun aku tuh kan. Temen ini cahwe adalah minum paling lezat di dunia. Wow. Ini es mangkeli. Buat yang gak tau, es mangkeli itu adalah produk kewirausahaan dari Genbi Sumsang. Promo Sofik.com. Promo Sofik.com. Ini mau order PMP yang lain, silahkan follow Instagramnya esmangkeli.com dan ownernya Budi Sofik. Ida, aku jadi ya. Aku mamer ya. Aku jadi. Oh, cincinnya bagus banget. Drama. Siap ya? Action. Bagus banget cincinnya, Wan. Hah? Oh, memang bagus ini cincinnya. Ini jauh ini belinya pokoknya. Dari Aladdin. Dulu. Oke, abis ini kita mau sanjo-sanjo lagi. So, sampai ketemu di sana. Bye. Hai. Halo. Hai. Halo guys. Mau kemana kita? Kita mau OTW ke rumah Kak Mei. Di rumah Kak Mei. Yang mana sih Kim? Yang bulu mata tajam. Eyeliner gak sih? Kan bulu mata. Kasih tau Kak Mei. Kak Mei. Yang tajib ke semua sih tenang. Jadi teman-teman yang matanya di sini item-item dibilangin sama Kak Kiki itu adalah bulu mata, padahal itu kan eyeliner. Eyeliner. Ketika ku mendengar
bahwa semuanya lagi yang bikin seru lagi nyupir. Aku bertahta. Aku enggak tahu lagu ini. Enggak bisa nyanyi udah. Oh, dangdut guys. Dangdut apa nih guys? Meski bibir Wih langsung buka kacamata. Assalamualaikum. Ayo ini kalau keluar keluar. LG nanti keluar. Kak, Kak Indra. Ini ya puncaknya. Iya. Halo tuan rumah. Selamat datang. Langsung muncul Diki kan. Let's go. Apa? Kok bener deh? Thank you all. Iya Pak. Thank you. Dadah. Ikut sini. Wih cantik banget, Mas. Sudah Pak. Bintangnya? Iya jangan lupa bintang 5 ya Mbak. Let's go. Little girl, afraid in the big wide world, she grew up and then again. Namun, selamat datang lorong. Lorong Dakota. Salam ke Dondong. Selamat datang di bumi ke Dondong. Tikanya. Okay. Jalan lurus. Yeay, kita sudah sampai di kediaman Mudia owner Safiq.com. Wih, sawo. Wih, mantap sawo cuy. Kita masuk pemirsa. Nge-vlog sendiri. Ogi, Yudo, Dia. Ini namanya Tekwan. Makanan khas Palembang. Sama, Dina juga tim bening. Jadi kalau bening tuh gak dikasih kecap. Kok udah ngomong? Selamat makan. Ya ini adalah manisan. Gak tahu cara ngeluarinnya gimana gitu. Apanya cara ngeluarinnya? Ngeluarin bijinya. Coba kita coba ya. Kicap. Ngeblur loh pas dia nyuruh. Kita kan makan. Oh, lihat situ dong, lihat situ. Gimana? Ye, udah kenyang di rumah Mumut. Terima kasih Mumut. Sama, jangan lupa di order esopik.com. Ye, sekarang kita mau. Sekarang kita mau lanjut lagi. Karena perut Irwan belum kenyang.
dan Hadi juga belum kenyang. Ya kita, ya guys, kita lagi di kampung halaman ini, coba bisa lihat. Ini adalah kebun saya, ini nama kebun kemangi. Dan sebelah ini kebun serai. Sumpah. Kayman saja is kantong itu. Wow, apa ini bunga? Keren. Sumpah ini di rumah Dida, Dina, di rumah nenek Dina pas masih kecil. Aduh. Tahu enggak itu apa ini? Kan bunga kuburan. Sumpah, kena bunga kenanga. Iya, but I like it. Bunga kenanga. Perasaan bau masuk. Oh, enak loh. Iya, masuk. Gimana ngupilnya? Ya udah. Dadah, sampai ketemu di rumah selanjutnya. Tak ingin pisah lagi. Nungguin ya. Yeay, kita udah nyampe di rumah Kak Mario Bros. Setelah kami tersesat, ya Kak Meli? Mut. Setelah tersesat di entah di mana itu, jadi akhirnya kami, kami nyampe juga. Halo Tante. Kalau di rumah orang Palembang pasti ada pempek. Terima kasih dukungannya teman-teman. Ya. Terima kasih. Wah, repot-repot sekali Pak. Bulatnya. Bulat. Hi guys. Mau mencoba vlognya Dina Najib yang kemana-mana membawa ukulele. Hari ini bawa nggak Bu? Nggak bawa, bawa ini, bawa dikasih bakso. Oke teman-teman, jadi segitu dulu vlog kita kali ini. Jadi tadi aku pokoknya intinya keliling seluruh Palembang kalau bisa ya, ke rumah teman-teman aku, tapi nggak semuanya bisa aku record. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa aku terus share juga video-video aku ke teman-teman kalian. Komen di bawah kira-kira next aku harus bikin video apa lagi selain vlog dan kuliner. Bye!